Panggil ke sini, panggil ke sini. Nanti gua panggil. Gini lu, jangan kabur ya. Jangan panggil. Gua lemes mulai lemes, enggak ada. Saya enggak ada ngomong apa-apa. Lu gua enggak takut ketemu anjing lu, ya. Lu lemes ketemu. Jangan gila ya, bakalan enggak gila ya. Jangan macam-macam ya. Jangan pakai berani anjing ya. Lah, satu lawan satu sih. Berani dia ambil katanya berani tadi. Kemarin saya bawa Iwi jalan-jalan ke taman guys, dan saya bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu menyamperin saya. Terjadilah sesuatu yang sangat ekstrim sampai-sampai tangan saya seperti ini guys. Saya nggak tahu kenapa bisa begini, apakah mungkin ke cengkrem atau mungkin kena senggol atau apa, saya juga nggak tahu, tiba-tiba sudah biru. Nah, videonya seperti apa nanti teman-teman lihat sendiri ya. Dan juga di situ ada Iwi juga, jadi pada saat saya jalan-jalan Iwi juga bereaksi. Nah, teman-teman nontonnya sampai habis. Halo. Halo, kemana Ade? Ade sih di rumah. Tadi lu ke rumah lu enggak ada. Dari kemarin lu gua cari dulu. Kemana? Ada di rumah. Bohong lu, jangan bohong. Benar. Dari kemarin gua pergi mau bantu lu, karena lagi pergi. Apa ngumpet lu? Takutnya gua datenginnya. Penyelot banget sih ini orang. Makanya lu takut. Sekarang gua tanya sama lu. Gua tuh mau tanya sama lu nih. Nanya apa? Lu tuh ada buat salah apa sama gue? Enggak ada. Lu fitnah gue. Lu fitnah gue kan? Mau fitnah gue, lu cuma temen gue. Mana ada sih? Mau jelek-jelekin gue sama temen gue. Gua mau tahu, gua mau tanya sama lu nih. Hah? Salah paham nih. Lu ngomong apa? Enggak pakai dia salah paham. Kalau enggak percaya gua panggil temen gue ya. Gua seret temen gue ya. Cik, saya lagi ngerekam, Cik. Cici jangan salah paham gitu ya, dong. Gua gak takut biar lu bawa anjing tuh apa, gua gak takut. Sekarang gua mau tanya, kenapa lu cinta gue? Itu kita apa? Berteman udah lama. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ada teman gue yang ngomong. Lu ngomongin gini-gini. Panggil ke sini, gitu. Panggil ke sini. Nanti gua panggil. Gini lu, lu jangan kabur ya. Jangan ini, gua lemes mulai lu. Lemes, saya gak ada. Saya gak ada ngomong apa-apa. Lu, gua gak takut ketemu anjing lu. Jangan gila ya, bakalan gak gila ya. Jangan gila ya. Gua gak lu, gua gak takut. Anjing lu yang gua takut. Vitaminnya Iwi dan Cocon serta anabul saya di
di rumah, Max Pau dari Wasan. Cara pemberiannya sangat mudah ya guys, kita bisa menyemprotkan langsung ke tangan kita dan memberikannya ke Dodi. Suka dia, gue suka. Atau memberikannya secara langsung kita semprotkan ke dalam mulutnya. Sangat praktis dan juga gampang ya guys. Pemberiannya hanya boleh 1-2 spray per hari ya guys. Jadi kenapa saya memberikan Max Pau ini untuk anak-anak saya di rumah? Karena Max Pau ini banyak kegunaannya. Yang utama untuk menjaga kesehatan hari-harinya dan juga menambah nafsu makan ya guys, menambah energi mereka dan juga menambah produksi susu apabila anabul kita sedang menyusui, dan juga bisa menghilangkan stres, menghilangkan kerontokan bulu, dan juga dapat membantu mengkilapkan bulu, jadi bulu mereka tuh lebih bagus, lebih tebal dan berkilau ya guys, dan juga dapat membantu proses penyembuhan apabila anabul kita sedang sakit atau pasca operasi. Jadi ini banyak banget manfaatnya dan juga sangat baik digunakan atau diberikan kepada anabul kita. Ini bisa diberikan untuk kucing dan juga kucing ya guys. Jadi harganya juga tidak mahal dan pemakaian satu botol ini bisa sampai 500 kali semprot pemakaian. Sangat murah sekali. Dengan 500 perak kita bisa memberikan vitamin yang lengkap untuk anabul kita di rumah. Oh mau, iya nanti ya. Sangat disukai guys sama anabul guys, liatin tuh. Dia suka banget ya. Aduh, cocok. Wih, siapa yang bertahan? Siapa yang bertahan? Cocok memang. Oke. Emang cocok lah. Pokoknya makan number one, cocok banget. Udah habis aja tuh. Kiwi aja baru sepotek tuh. Berani gak diambil? Coba. Udah. Lah. Mana? Punya Wiwi, mana punya Wiwi? Hah? Ya, Kiwi gak dapet. Ini lah, guys. Cocok. Luar biasa ya. Makan memang ya. Ini sampai pergi. Ini sampai pergi loh, Wi. Con. Ah, disamperin. Wi. Cocok nakal ya, Wi ya? Mana ya? Kasih lagi, Wi. Wi enggak dapat tadi. Ini Wi tadi enggak dapat, kasihan. Cek dulu. Stay, woi. Buset deh, sel. Stay. Lagi nunggu perintah lagi. Cocok ngelirik. Ngelirik dia guys. Aduh, dengan ces. Iwi gak ngeces loh. Ngelirik terus. Iwi fokus mah ngeliat mama terus. Emang. Oke. Enggak kuat cocok. Wi awas diarbut lagi. Cepet makan Wi, cepetan Wi makan. Gua kasih makan. Kebiasaan cocok nih. Bener kan enggak dapat kan lo syukurin. Hah? Untung Wi udah ngelak. Bapak lu enggak mau ngalah terus. Maunya kalah terus emang enggak cocok. Baru dapat. Aduh, Wi, good boy ini bener-bener ya. Hah? Bener-bener ya destroyer ya.